gunung-gunung lah, kulit pucuk. Oh, kata tu lah. Buat dia tak? RM3,000? Ha? RM3,000? RM3,000. Gunung-gunung kena banyak, kena pendek. Apa boros telah dihancurkan. Dia dah kata bunga bukan bunga. Tak indah hati kata dia kan. Apa baru ni hendaklah dihancurkan, jangan ada yang ha? Gambar. Ni dah. Nanti lagi seminggu ni semua siap. Gambar apa? Gambar dia buat tu tadi. Dalam persediaan tu memang tahulah gambar tu nanti masih nak gambar tadi vision ni. Apa? Hasil. Kawasan. Selesai je mana jenazah 28 pasang dekat beres, pasang. Beres. Yang pertama ni cari jenazah tu buat tak? Buat tak jenazah apa? Lagi lah, yang pertama ni cari jenazah tu. Saya Aziz, saya akan mengajar cara-cara mandi jenazah. Mandi jenazah yang kita akan belajar sekarang. Sila. Ya, tuan-tuan, lepas ini kita akan mengangkat mayat ini ke tempat mandi. Kita kena buat dengan cara perlahan, dengan lembut supaya tidak menyakiti jasad ini. Kerana roh dia ada bersama kita melihat apa yang kita buat kata jasadnya. Silakan. Panggil mana waris dia, tolong angkat. Saya abang dia. Saya dia. Abang apa dulu? Ya. Nak angkat saya ni. Lantu. Si dah. Boleh. Cara dia kan ni. Baca pegang, angkat je macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Okey. Ah. Ah, usah pegang. Boleh. Sekali tengah ni, belah-belahan. Sekali dengan bantal ni. Sekali tak dicat. Bohong. Ya, apa benda tu? Mana air hujan ke mana air? Sekejap, patut mana air hujan kan? Tak payah. Kita putera punya ni. Haa, ke mana? Pelan-pelan ya. Saya tak boleh pusat kan? Pelan-pelan. Banyak pun diam. Letak air banyak ni. Bantai tak ada lah. Apa yang tempat mandi jenazah? Kita pastikan kita jangan kita kena jaga hukum dia mana yang haram kita kena jaga ya. Aurat dia kena jaga yang pertama sekali. Nak mandi jenazah ni kita kena pakai sarung tangan getah supaya untuk menyelamatkan kita daripada memegang menyentuh aurat pada dia lah. Kerana haram kalau kita menyentuh aurat dia. Okay, cara yang pertama, yang seterusnya, yang pertama kita kena buat acara buruam dulu. Buruam ni mencuci najis lah. Tangan tak ada je. Sunat kita buat ni mencuci najis ni nak sunat cuci dengan kain sarung. Tujuan kain jualai ni tujuan dia untuk menutup di atas dan ini dan yang di dalam ni untuk menarik ke bawah. Boleh tengoklah. Okey, seperti yang kita nampak sekarang ni, kain yang di atas ni tujuannya untuk menutup aurat dia ketika meruam. Tidak lagi kain ni akan dinaikkan atas mula untuk kita mandi ke atas dia, ke atas jenazah ni. Gunakan sarung tangan. Ini dah sarung tangan yang kita buat tadi semasa penyediaan kain gapan. Kain inilah yang kita gunakan, sarung tangan inilah kita gunakan untuk meruam.
Ada buat air ni. Dekat lah. Ini kita mengurutkan dengan 5 orang. Waris. 5 orang warisnya ataupun saudara-saudara kita yang ada. Kalau tak ada waris nak buat, kita panggil lah sahabat kita yang lain. Yang ada di situ, tolong kita bantu untuk mandikan jenazah ni. Mula basahkan sekali-sekali benda ni. Mula basahkan mayat. Mula kita basahkan mayat ni sekali lalu saja. Yang mula basuh kepala. Mula kita basuhkan kepala ini dulu. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan terlalu kasar sebab dia tengah-tengah sakit. Dan kita tak minta maaf tadi kat anak-anak orang anak dulu. Kena minta dia ni kan masuk air hidung. Dia orang dia. Belum ni minta maaf. Sudah. 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 Ini sekarang ni proses meruam. Sekarang kita nak buat proses meruam ni. Ya? Itu kena dudukkan dia macam mana orang nak pakai mirak. Ini pegang. Kita perlukan bantuan. Ini masa ni kita kena perlukan bantuan sahabat kita untuk mengangkat jenazah ni sehingga dia duduk. Pegang. Ini itu air apa tu? Mana? Air masuk dia. Air pun juga mana? Air tu cukup tu. Masa ni kita ini yang kita perlu jaga. Ini perlu jaga aurat dia jangan sampai terbuka ya. Kemudian kaki kita angkat sikit. Pegang. Apa Cik Awang layan je dengan bagi dia kami tahan. Dengan lembut. Kita mengeluarkan air mutlak yang banyak untuk kita meruamnya. Kita mengeluarkan sabun untuk mencucinya ya. Dia tengok muka dia. Buat macam bos berak macam biasa. Kita buat ni macam mana untuk pada banyak ni. Kuit sikit. Tengok. Kalau bersih buat 3 kali. Basuh tu. Lepas kita cuci tu sekali kita pun kita tengok pada kain ni sama ada. Kalau dia ada kesan najis kuning, kita tukarkan kepada sarung yang baru. Ambil apa ni? Tak nak ni. Siang kawang ni. Terus tak. Tahan ni tak.